Cristiano Ronaldo. Manchester United take the lead, and Anthony on debut. Interview yang dilakukan Ronaldo dengan Piers Morgan ternyata sampai membahas kemana-mana. Selain seputar tentang Manchester United, interview itu juga membicarakan hal-hal yang masih ada kaitannya dengan Ronaldo. Salah satunya hubungan Ronaldo dengan Messi. Ya, ketika itu Ronaldo ditanya mengenai peluangnya bermain dengan La Pulga, dan jawaban dari Ronaldo pun cukup mengejutkan. Dan untuk itu inilah reaksi Ronaldo tentang hubungannya dengan Lionel Messi. Ya, sudah lebih dari 15 tahun rivalitas antara Ronaldo dan Messi terus berlangsung. Dan secara bergantian, mereka boleh menunjukkan kelebihan masing-masing, sehingga penghargaan demi penghargaan terus mereka terima. Namun kini rivalitas keduanya sudah sedikit menurun. Selain terus dimakan usia, para fans keduanya perlahan juga sudah mengerti jika Ronaldo dan Messi adalah pemain terbaik di dunia. Tentu sebuah kabar yang cukup menggembirakan, karena antara Ronaldo dan Messi seharusnya tidak bisa dibandingkan, mengingat keduanya memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Hal inilah yang menjadi salah satu pokok pembahasan antara Piers Morgan dengan Ronaldo. Ya, saat itu Piers Morgan penasaran dengan hubungan antara Ronaldo dengan Lionel Messi saat ini. Maka pria asal Inggris tersebut mencoba bertanya kepada Ronaldo, yang kemudian langsung ditanggapi dengan dingin oleh kapten timnas Portugal tersebut. Ya, saat itu Morgan bertanya jika Mbappe pergi ke Real Madrid dan PSG datang kepada Ronaldo sebagai penggantinya, apakah Ronaldo mau menerima tawaran tersebut? Karena hal itu sama saja membuat Ronaldo bakal satu tim dengan Messi. Dan jawaban dari Ronaldo sangat mengejutkan, karena dirinya menilai di sepak bola semuanya sangat mungkin terjadi. Semua itu mungkin dalam sepak bola, kenapa tidak? Tapi tentu saya belum tahu untuk sekarang, kata Ronaldo pada Piers Morgan. Selain menjawab peluangnya bermain dengan Messi, Ronaldo juga memberikan respect kepada pemain asal Argentina tersebut. Ya, bagi CR7, Messi adalah pria yang melakukan hal-hal hebat di sepak bola. Sepertinya Messi adalah rekan satu tim yang baik. Dia pria yang sangat saya hormati dengan cara berbicara tentang saya. Bahkan istrinya, pacar saya, mereka selalu menghormati dan mereka berasal dari Argentina. Apa yang bisa saya katakan tentang Messi? Seorang pria hebat yang melakukan hal-hal hebat untuk sepak bola, kata Ronaldo pada Piers Morgan. Jika ditarik kesimpulan, Ronaldo kemungkinan besar memang ingin bermain dengan Messi. Namun sayang, kondisinya akan sangat sulit mengingat tidak ada tim yang berniat menyatukan mereka. Ya, memiliki peluang dan mengusahakan itu terjadi mungkin adalah Paris Saint-Germain. Tapi dengan catatan, mereka juga harus mengorbankan banyak hal, seperti mengeluarkan biaya besar, hingga harus menjual pemain bintangnya seperti Kylian Mbappe. Tapi selain PSG, Inter Miami yang bermain di MLS, tampaknya juga bisa mewujudkan itu semua. Namun dengan catatan, Messi dan Ronaldo sama-sama mau bermain di Liga Amerika Serikat. Jadi itulah reaksi Ronaldo saat dirinya ditanya tentang peluangnya bermain dengan Lionel Messi.